Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Mr. Baron Kitchen. Kali ini Mama mau membagikan tips cara mengolah bandeng segar. Di sini ada satu ekor bandeng segar yang akan saya jadikan botok bandeng. Kita langsung saja ya mengolahnya. Jadi caranya kita bersihkan dulu sisiknya. Ini kita bersihkan dulu supaya dagingnya tidak bersisik, jadi enak dimakan. Kita bersihkan sampai bersih. Sisi yang depan sudah, ganti sisi yang belakang. Setelah itu kita, ini bagian perutnya ya, setelah itu kita iris bagian perutnya. Hati-hati ya dengan tangannya, nanti kalau tidak hati-hati nanti bisa luka. Ini kita iris bagian tengahnya. Ini saya akan jadikan 7 potong. Ini kita ambil dalamnya karena ini biasanya kalau ikut dimasak itu pahit, jadi kita buang jeroannya atau empedunya, kita buang. Kita potong sampai ke kepala. Nah, seperti ini kita buang dalamnya. Untuk bagian bawah tidak bisa dipotong, langsung dipotong ya, jadi kita belokkan seperti ini. Kita bisa gunakan alat bantu gunting juga. Tinggal kita potong. Setelah terbelah menjadi 2, kita potong. Jadi untuk tips juga memilih bandeng yang masih segar, kulitnya itu tidak pucat ya, jadi masih berdarah seperti ini, merah segar, jadi ini ikannya masih fresh. Ini bisa dilihat dari insangnya masih merah. Saya akan bagi menjadi 7 bagian.
7 bagian ya. Setelah itu kita buang sirip-siripnya ini, kita potong. Udah. Kemudian kita akan cuci supaya bersih. Kita cuci ya. Nah, ini tadi hasilnya sudah saya cuci. Itu tadi cara mengolah ikan bandeng yang masih segar. Terima kasih telah menonton channel saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.